sudah bersama Papi. Oke, Papi, kalau bisa menjawab 5 soal dari saya, silakan bawa pulang hadiah sebesar 50 juta rupiah. Wey! Kalau begitu kita mulai permainannya. Ini dia, Dream Box. Sudah siap, Pape? Siap. Kalau begitu kita mulai permainannya. Soal pertama menuju 50 juta rupiah. Waktunya berapa menit? 10 detik. Soal pertama, dengarkan baik-baik. Apa nama ibu kota dari negara Filipina? Apa? Tagalog, bukan Tagalog. 5 detik. Filipina, gak boleh nengok. Ibu kota Filipina. Mau nanya? Nanya. Sebentar, nanya ke teman. Oke, lihat kiri. Manila. Apa? Manila. Manila. Manila, kata anaknya Tupi. Kunci? Kunci. Kita kunci. Ibu kota negara Filipina adalah... Manila, betul! Kita masuk soal kedua, nilainya 2 juta rupiah. Apa nama grup musik wanita era 90-an yang pernah menaungi Beyoncé? Geger Band. Beyoncé. Oh, Geger Band. Grup band wanita. Grup band wanita. Ya, kalau nggak tahu bisa nanya. Beyoncé, apa nama grupnya? Kalau nggak tahu nanya, kalau nggak ada jawaban kita anggap selesai. Nanya. Nanya. Percaya. Percaya sih sama Allah. Apa jawabannya teman-teman? Destiny's Child. Yeah. Destiny's Child. Apa nama grup musik wanita era 90-an yang pernah menaungi Beyoncé? Jawabannya? Destiny's Child. Destiny's Child. Dan jawaban yang betul adalah... Destiny's Child! Betul! Terima kasih. Saya kasih soal ketiga nilainya 3 juta rupiah. Disebut apakah uang yang diberikan oleh mempelai laki-laki ke mempelai wanita dalam pernikahan adat Bugis Makassar? Mas kawin. Ini familiar banget, khas namanya. Mahar. Apa? Mahar. Mahar. Yakin? Ya. Kunci? Ya, gimana lagi? Kita kunci. Dan uang yang diberikan oleh mempelai laki-laki ke mempelai wanita dalam pernikahan adat Bugis Makassar adalah... uang panai. Jadi jawabannya salah, uang panai. Jadi maju semuanya. Kita lihat ada yang berhasil dibawa pulang oleh masing-masing tim. Suami-suami takut istri berhasil membawa pulang 4 unit walkpad dan hadiah sebesar 8.300.000 rupiah. Tim Bidadari membawa pulang hadiah sebesar 3.250.000 rupiah. Selamat teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Pemirsa juga terima kasih banyak. Untuk menutup sore hari ini, sebuah quotes untuk pemirsa yang ada di rumah. Tidak dicintai memang menyedihkan. Tapi jauh menyedihkan, tidak bisa bersama ketika sudah saling mencintai. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di Dream Box Indonesia.